harus dipotong berulang kali ya. Ini nanti saya contohin untuk yang ditutup semua. Ini model tidak sungkup. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi bersama channel Rahman Luxury, channel tips adenium, tutorial tentang adenium, seputar adenium, perawatan adenium untuk kalian para pecinta adenium di seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia bosku. Ya, kali ini bersama saya Rizal. Ya. Saya biasanya di sini bagian editing video-video Rahman Luxury. Tapi kali ini saya bosan di ngedit terus ya. Saya ingin belajar crafting. Bagaimana caranya? Apa aja yang dibutuhkan dalam crafting? Oke, langsung saja. Sini tentu saja kita butuh yang namanya alat-alatnya dulu ya bosku ya. Di sini ada pisau ya. Pisau tentu saja pisaunya harus tajam. Boleh menggunakan cutter, boleh menggunakan silet ya. Jadi di sini saya menggunakan pisau. Terus yang kedua ada plastik grafting ya. Plastik grafting di sini banyak di toko-toko online juga banyak ya plastik grafting. Terus ada plastik untuk sungkup ya, karena saya nanti craftingnya model sungkup. Lalu ada entres ya, karena crafting itu harus pakai entres. Kalau nggak ada entres berarti bukan crafting. Lalu ada lap, nanti untuk lap pisaunya ya. Steril. Oke, dan di sini ada korban utamanya ya, bonggolan atau SSA. Oke, langsung saja kita mulai bosku. Pertama-tama kita pastinya akan memotong sedikit ya di bonggolannya. Oke. Ya, kenapa saya potong berulang-ulang kali? Karena kalau masih ada getah ya, lihat itu harus dipotong berulang kali ya. Oke. Nah, kalau sudah tidak ada getah, kita langsung ambil entresnya ya. Kita ambil sekitar 2 atau 3 mata ya. Segini ya bosku ya, ini sekitar 1,5 cm lah. Kita letakkan di sini tepat di tengah-tengah ya bos. Oke. Setelah itu kita gunakan plastik grafting, ambil ya sekitar inilah. Oke, kita tarik lalu kita langsung
talinya lebih. Setelah ini kita sungkup ya. Dibalik boleh, nggak dibalik boleh ya. Penyuka besar. Pastikan di dalamnya lembung ya bos ya, lembung pas sama jadi ya, dengan jadi satu lumayan. Ada suhu crafting. Oke, yang kedua. Yang kedua ya, korban yang kedua. Dan kita dilap dulu semua. Sudah kita. Sudah kita lagi. Kita tungguin 2 jam ya, Bos, ya. Getahnya. Karena kalau ada getahnya di sini itu pasti gagal bosku ya. Lama nggak ngeliat nih, wih udah pada hidup coy. Jadi jangan terlalu ditekan juga ya bosku ya, dan juga jangan terlalu longgar.
Ya namanya juga lagi belajar ya. Jadi alhamdulillah nggak jadi ya, coba lagi. Ada tekanan sedikit ya bos ya, biar dia nyatu banget sama bonggolnya. Boleh ngikatnya satu kali, boleh dua kali ya. Yang penting jangan sampai diikat, jangan sampai nggak diikat maksudnya. Oke. Tar, gerobaknya jangan dipenuhin, tar. Gerobaknya jangan dipenuhin. Gerobaknya jangan dipenuhin. Jangan sampai munjung. Pohon yang ketiga ya, kurang lebih seperti itu ya bosku ya. Cara grafting, ingat pisau yang tajam ya, boleh silet, boleh cutter, boleh. Saya pakai pisau, terus plastik graftingnya ya, sama plastik sungkup. Kalau teman-teman di rumah nggak ada plastik sungkup, berarti teman-teman usahakan model tutup semua ya, menggunakan plastik craftingnya. Ini nanti saya contohin untuk yang ditutup semua. Kita model enggak, kita menggunakan metode yang kedua. Oke. Kita menggunakan model yang kedua ya bosku ya, atau tidak menggunakan sungkup. Banyak banget airnya.
berhasil lah bos ya. Ini ketutup semua tuh. Jadi kalau teman-teman tidak mau pakai sungkup itu harus ketutup semua ya, menggunakan plastik wrapping-nya. Dan berhasil. Pohon kelima. Ya, 2 jam, Jal. Banyakan 2 jam mah. Satu balai. Pohon kelima, Bosku ya. Oke. Ini ID-nya Cleopatra. Menempatkan entrance pun usahakan jangan terbalik bosku ya. Terbalik bisa, cuma jadinya nyungsang kan tumbuhannya. Kalau gagal seperti itu, ini dipotong, ini juga sama dipotong juga bos. Karena itu ada kotor sedikit tuh. Kita potong. Soalnya dalam dunia grafting itu harus steril ya bosku ya. Oke. Ini model tidak sungkup. Oke, pohon kelima. Yang tidak sungkup ada 2 ya. Dan yang sungkup ada 1, 2, 3. Jadi ada 5 pohon. Oke, buat yang baru belajar jangan melihat tutorial dari saya karena saya juga baru belajar. Oke, itu saja tutorial grafting dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pesan Rahman Nurseri, jangan pernah takut gagal, jangan pernah menyerah, karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan bosku ya. Semua itu butuhnya proses, bukan protes. Oke. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu Adinium Indonesia.